Hai penonton, aku di kebun nih, mau bercocok tanam. Seperti kemarin, pohon talas fusil. Nih, cari lokasi dulu. Hah? Hah? Cabenya pada merah semua. Dari makan ayam. Cari tempat dulu. Kayaknya cocok nih di sini nih. Wah, tolong dong bawain pohonnya ke sini. Ini udah dalam. Kurang dalam itu. Nah, langsung aja beli miringin aja. Nah gitu. Nah, udah. Gitu. Nampak itu anaknya benar kan ini? Ada. Oh, ambil ini golok nih. Bawa pengantaran. Nanti dia juga tumbuh lagi. Saya satu lagi di mana? Di mana yang tepat? Kurang lebar, lebar lagi ke depan kamu tuh. Sini. Ke sana. Ini. Iya. Agak dalam. Sedalam hatinya. Sebenarnya sudah kusir dari hatiku, tapi dirimu saja tak tahu diri.
segini kurang dalam. Sini. Ya, dalamin dikit lagi. Apa dalamin dikit lagi? Kena akar tuh. Enggak apa-apa, dalamin lagi. Jangan malas. Orang udah nanam begini bilang males. Dah. Harap sini. Batangnya itu di sini. Aduh. Begini dong. Nah. Iba jangan di ini lagi kalau mau di sini juga itu sedikit. Tinggiin memang. Apa ada pupuk alaminya? Bagus. Kayak kucing jaraknya dipendem. Ini yang mendem bininya lagi. Abu sile bagaimana ini? Ya ntar kamu lihat aja kira-kira 6 bulan kemudian. Udah selesai. Ini tadi pakai pupuk organik asli. Saya punya pupuk. Pupuk bau pete. Pupuk pete belum, kan baru makan pete. Oke, segitu aja ya cocok tanam hari ini. Nah, jadi kehidupan di desa ya seperti inilah. Bercocok tanam dan biasa hal-hal itu bisa terjadi karena kita di bukit ini ya jarang ada air jadi lebih banyak ayam. Ayammu tapi nggak pakai tisu pakai daun apa darurat nggak apa-apa. Ih, udah nggak bau juga jangan pura-pura lah udah nggak bau juga kan udah sudah nggak lihat. Hah? Emang nggak lihat siapa ya emang nggak liatin enggak masa sama sekali enggak. Oke, segitu aja ya. Nah, kita selalu berdoa semoga kesehatan dan kebahagiaan selalu menyertai kita semua. Amin ya. Keluarga bahagia semua ya. Amin. Oke, jangan marah ya. Jangan marah lihat yang tadi. Jangan marah.